Assalamualaikum guys, yeay. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kemarin kami kan main-main ke pasar Simpang Limun, ke Pajak. Kalau orang Medan bilang pasar itu Pajak ya guys. Kami kepingin makan kerang, jadi cari kerang. Malah kerangnya nggak dapet. Tapi kami jadi nemuin penjual es cendol khas Aceh. Jadi biasa kan kita taunya cendol itu cendol dawet ya. Tapi ini ternyata ada es cendol Aceh. Yuk yuk, ikuti keseruan kami ya minum es cendol Aceh. Ada cendol Aceh. Yang mana cendol Aceh ya Pak? Cendol Aceh campur gula. Ya. Ini rasanya sama cuma warnanya beda-beda. Guys, ini pertama kalinya aku tahu ada cendol. Cendol Aceh kayak apa rasanya? Itu kan cendol dawet ya, Jawa. Dawet ya, dia pakai gula. Ini pakai susu, kurnia. Ya. Manis. Manis, mantep kan? Manis, mantep. Dia campuran susu, susu kental manis, SKM, sama kurnia, sama nih. Cendol-cendolnya nih. Cendolnya warna-warni. Kayaknya di Medan belum banyak, guys. Jadi kalau kalian bingung, kalau di Medan hanya kita aja, nggak ada. Di Medan cuma di sini aja, Pak. Kalau cendol Aceh di Medan itu aja. Jadi ya, kalau bikin cendol Aceh di Medan adanya cuma di Simpang Limun ya, Pak. Pajak Simpang Limun. Hey guys, ramai yang beli guys. Kita lihat ya. Masuk YouTube bang. Cendol enak. Aceh. Oke, lewat bang. Enggak. Baru tahu aja ada cendol Aceh. Penasaran. Ibu-ibu yang beli guys, nggak ketutupan ya. Jadi kalau kalian mau beli ini di di Pajak Simpang Limun yang kedua yang di sini. Ini yang di jalan apa namanya ya? Ya pokoknya itu pasar baru bersama Simpang Limun. Nih suasananya ya supaya kalian ingat. Soalnya dia bukan di pinggir jalan besar gitu, dia di Pajak. Dia begini. Nah ini ada ibu-ibu mau beli lagi kayaknya. Panas-panas. Baru kelihatan ya.
Satu porsi. Oh iya, kita belum bah. Jo. Jo. Jo belum dibayar. Berapa satu porsi, Pak? 5.000. Oh, 5.000. Ya Allah. Kasihkan, sampai lupa. Ngelihat ibu itu bayar baru. Baru nyadar belum bayar, ya Allah. Keren banget ini. Susu asli. Kental manis, guys, bukan susu. Oh gitu, dia campuran susu sama kurnia. Ini udah berapa lama jualan di sini, Pak? Di sini baru anak yang lama jualan, udah ada 5 tahun. Wow, 5 tahun. Kalau Wawa baru 2, 1 bulan. 1 bulan, sebelumnya anak yang jual? Anak jual, dia mau melahirkan. Oh, gitu. Bukan jualan, di dalam demi jualan dia. Oh, dunia di dalam. Di dalam. Itu 8 juta, sekarang udah 15 juta, gak kali lagi ya. Oh, sekarang 12 juta gak sanggup ke sini. Kalau sini sewanya berapa? Rp20.000 satu hari. Oh, lebih terjangkau ya, Pak ya. Oke, okay, oke. Okay. Ayo guys, diramein channelnya Bapak ini. Anaknya lagi mau melahirkan nih, butuh biaya. Channelnya segar manis. Rp5.000 satu porsi. Lagi jauh? Udah? Oh iya, bayar. Oke, makasih ya Pak. Semoga lancar rezekinya. Oke.